Gimana apa yang Anda rasakan? Wih, leader lead. Mantap. Mantap. Kok masih terus GT, Bro. Aduh. Berat banget, Bro. Nih. Udah lewat lagi, Bro. Ikannya susah banget, kejar-kejaran terus. Aduh, jam 5:30 ini, Bro. Kedalaman, ini kecepatan, ini voltasenya, Bro. 650 FF. Tinggal pitch. Kita urutkan ke yang nomor 3, kedalaman select. Kemudian back. Peta titik acuan plus tradisional. Sudah, sebelum kita mau nitik nih, di sini ada ikan. Kita langsung mark. Ayo, Bang. Strike, Bro. Ekstristik, Bro. Sniper, Bro. Screen oranye. Balikin lagi ke spot. Ya, summer strike, strike, Bro. Strike, Bro. Nah. Wah, kakak sniper, Bro. Besar, Bro. Ini, Bro. Ngangas banget. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat sama Kapten Aji. Dan nanti pintunya tutup ya. Ah, oke, Bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Jumpa lagi di channel Kayak Fishing Cilacap. Apa kabar, Bro? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Trip pagi ini kami berangkat dengan KM Langit Kanvas dengan Kapten Aji, Om Gio, dan Bro Rido. Spot dengan kedalaman 40 sampai 50 meter. Rencana kami menggunakan umpan metal jig dari X-Trish Jig, Bro. Explore dengan menggunakan Garmin 650 GPS dan GPS 64S. Dengan set tackle yang tepat dan kerjasama tim sangat diperlukan, Bro, untuk mencapai sebuah strike. Oke, Bro, langsung saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, Bro. Selamat menonton. Enjoy. Halo, Dek. Nah, kita berangkat berempat, Bro. Ada Mas Kio. Langit Kanvas. Cet. Ora SP, Mas. Bingi. Bingi. Ya, sehat, Mas Gio. Alhamdulillah. Iya kok, kan makane. Sorry lo, Ji. Ya, wis. Bro, kita langsung berangkat ini, Bro. SBM lagi rame itu, Bro. Ikan ebek cerming ya? Iya, ikan cerming, Bro. Pada berkintal-kintal ini pakai saya pakai sapi kunci. Beraksi lagi, Bro. Ini terakhir metal jig. Ini, Bro. Aku lebar mambeng iki bali jam kang omah ki jam 12, setengah 12 lah. Taksi ya meng Magelang, jig. Terus
kita pasang face fender. GPS. Ini kecepatan 13 km per jam. Ini voltasenya, bro. Ini jamnya belum disetting ini, bro. Ini kedalaman. Jadi seumpama kalau kita mau pakai, seumpama kita nggak bawa GPS, kita nggak bawa GPS 64S atau GPS yang lainnya, kita bisa pakai 650FF GPS nih, bro. Caranya mudah, bro. Tinggal page, kita urutkan ke yang nomor 3 kedalaman, select, kemudian back. Nah, peta titik acuan plus tradisional, select. Jadi ini GPS-nya, bro. GPS yang ini pembacaan transducernya. Kalau di sini udah ada titiknya, bro. Sudah, seumpama kita mau nitik nih, di sini ada ikan, kita langsung mark. Nah, back langsung, dia udah nitik di sini. Oke, kita udah sampai, bro, di spot pertama, bro. Mau drifting dulu. Saya biasanya pakai GPS 64S biar mudah, bro. Lagi, Ci. Tuh, bro. Ini kita harus nyari yang seperti ini, bro. Perbedaan kedalaman. Biasanya ikan ada di lereng. Oke, bro. Saya mau megang perahunya, bro. Iya, spot pertama kosong, bro. Kita langsung ke spot. Iya, 43. Pokoknya diupok-upokin nang daerah kene lah. Perjalanan 1 jaman, bro. Kita langsung ke spot yang kedua, bro. X-Race Jig 80 gram. Kita coba. Moga-moga langsung ada sambaran, bro. Ini baru sampai. Masih pakai PE3, bro. Leader 40 lip. Jig 80 gram. Kita drifting, bro. Balikin lagi ke spot.
ini ya pasti panik ae. Ikannya susah banget bro, pindah-pindah kalau di spot ini bro. Tapi kalau sekali makan amazing tuh, gundukan di fast vendor seperti gundukan sangga lintang. Iya, soalnya di spot ini udah berapa kali itu ada hiu tutul. Ya, summer strike bro. Karena aku ngomong wok. Strike bro. Ya, itulah gunanya GPS. Lempar kono mas. Ya, tenaganya agak besar ini bro. Seperti ikan snapper bro. Mau ngerti kok malah. Oke malah balangnya perek banget. Ya, terlewati 10 meter. Tadi dilewatin 10 meter bro. Mas Angga dapat momen strike Mas Angga. YouTube-nya Mas Angga saya tuh udah tayang malah bro. Punya saya belum bro. Lama tayangnya ini. Soalnya ikan kolri. Orang jalela. Kamu tahu Mas? Ora. Ya ora keton kok ora kliwatan maning. Kegeret senarku sih kendange. Lumayan ini bro, 1 kilo up. Ya, leader. Wah, kakak sniper bro, besar bro. Kan besar tuh bro. Right dulu nih kok, rawai sen. Last temen kok. Ekstrasik bro, pakai sama Kapten Aji. Mantap, ekstris. Taruh aja, ini sor. Oke, terima kasih Mas Aji. Wow, ini kan target bro, alhamdulillah naik. Dari fast vendor tebel banget bro. Ini bro. Wow, besar bro. Pakai fast vendor 64S. GPS 64S, fast vendor 650. Recommended buat nyari ikan, bro. Ini indah banget, bro. Asis menancap sempurna. Jos, kita balikin ke spot. Ya, yeah, kita balikin ke spot, bro. Ya kan endangnya session. Ya bro, balikin ke spot bro. Turunkan bro. Ais, pala. Yo, turun bro, langsung isor. Kita ikan di bawah ada tadi di sebelah sana bro, 10 meter. Itu gerombolan yang tadi bro, pindah ikannya. Kalau anginnya strike depan strike Mas Rido, strike Rido Roma. Alhamdulillah bro. Ayo Mas Yo. Ayo Mas. Ini udah kayak urung karena ngomong paling baik sih. Santai baik di partai ini. Ih, relnya bunyi terus bro. Bunyinya asik banget bro. Nyamber urung pas wae. Kita ngendangnya kemana ini? Ngendang pinggir bro. Ikannya di sebelah sana bro, lempar bro. Mana? Kita kendang. Asik sekali ikannya di berapa apa wis
Ya bro, depan masih strike bro. Ini mau merekam yang di depan bro. Ini pemancing dari Flores ini bro. Gimana, apa yang anda rasakan? Wih, leader bro, udah leader bro. Oh, gerombolan ini bro. Gancangnya di si gini dur. Ini gancang si. Ternyata ini pantesan. Ternyata ikan. Berarti ramai banget nih kalau meledak ini bro. Ya. Pakai X-ray jig 80 gram, 60 gram. Mantap, bro. Gimana, Mas? Mantap? Mantap. Mantap, kok. Oke, lanjut lagi, bro. Aduh, alhamdulillah. Sama Mas Aji. Ya. Berarti di sini ada dua koloni, bro. Yang satu ikan snapper, yang kedua ngangas. Yang satu snapper, yang dua koloni GT. Ya, sekingin dangnya minggir. Oke bro, balikin ke spot bro. Dasar dintul tok wae, Mas. Dasar. Strike bro. Strike bro. Ya, titik. Alah. Masuk tangsin gitu Ci, tangsin ekstris Ci. Yang berapa sih? 80. Lawan terus bro. Ini yang dur. Enak banget ya Ci. Ekstristik bro. Ini Malang ini bro. Wuhan. Wih, sniper lagi bro. Sniper lagi bro. Sniper bro. Wah, besar bro. Besar lagi bro. Alhamdulillah bro. Ini bro rahasianya bro. Rahasia mancing ikan snapper itu pakai skrit yang oren. Skrit oren. Ini bro. Bentar. Skrit oren. Udah lepas tadi yang atas, nyantol di belakangnya. Mantap bro. Kayak fishing Cilacap Jos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya kita balikin lagi bro, soalnya mancing drifting ini pertama kali dari sini ya nyong, mulai kita bulungi dong. Wih, wow, burung.
Amazing. Amazing, amazing, harus dipakai itu. Suatu kebanggaan tersendiri. Yuk kita sampai balikin lagi. Oke bro, kita coba lagi bro. Ke spot 50 meter kita lagi drifting menuju titik ikan bro, bukan di spot ini soalnya ikannya pindah-pindah bro. Jadi cara mainnya dicari dulu pakai fish finder, baru diplot sama GPS, baru kita ikutin driftingannya bro. Oke. Cepet ya kendangnya ya. Ya bro, Mas Gio strike bro. Akhirnya strike belakang bro. Sampai bayar ya, pikirannya kali. Strike bro, Mas Gio bro. Yo. Tenteng temen mas. Wih, merah-merah bro, kakak merah. Mantap. Mas Gio dapat kakak merah bro. Pemikir apa kalian kalau lebih berarti? Dasar berikannya di dasar bro. Kan. Iya. Lewat bro, ikannya udah lewat bro. Si Aji strike bro, Kapten Aji bro. Ayo Mas Ridho Roma. Silong berapa gram? 40 gram bro. Mas Gio masih bertahan, tetap semangat. Ini bro ikannya bro. Sanggup bro. Sanggup. Strike bro, tapi wilet bro. Saya yang ulur jangkar, dia yang lihat fish finder malah strike duluan. Ya masih terus. Yo masih strike. Yo cici bro. Besar-besar bro, pakai ekstris jig. Tipis banget, tipis. Kancau. Ekstris jig. Ini paling cici, tapi nyata mulai. Dalam, Mbak. Ekstris jig. Silong. 40 gram. Mantap, bro. Silong, mantap. Mantap. Besok tangsinya model kayak gini bro, mau datang bro, tanggal 2 datang. Oke, kita lanjut lagi di belakang mantau fish finder.
lumayan bro. Sepi fast winter langsung bro. Oke bro. Amberan ini bro. Setengah 5 sore. Kita masih berjuang bro. Luar biasa mancing. Jam 5 belum ada sambaran lagi bro. Naik bang. Oh, strike. Kan. Pas banget. Astagfirullahaladzim, moncel. Oh, kakak pape miki. Aduh. Moncel. Duna. Oh, semua lele ya ini. Moncel bro. Terus 11 meter terus mundur terus. Terus angkat tengah. Kalau demi gizi pola. Miss, lewati 11 meter. Ya, miss. Akhirnya strike bro, di detik-detik terakhir bro. Kimpul ngeleng oleh tiko ya. Oh. Perjuangan bro, drifting berapa kali bro? Ini bro, Biako, Mystical Jig, 200 gram. Ah. Baiklah cik, apa wis cik? Alhamdulillah bro. Eh bro, ikan terakhir ini bro. Susah banget ikannya pindah-pindah terus, drifting berapa kali gagal terus bro.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel Kayak Fishing Cilacap. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan. Amin. Kita mau pulang, bro. Aduh, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, bro. Bersama Kapten Aji. Hari ini landed 8 ekor. Oke, Mas Yo. Besok lagi. Masih di Jok. Jos. Oke, bro. Kita pulang dulu, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.